kota kita tercinta, Purworejo. Ya, dalam kesempatan kali ini kami akan menelusuri beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Purworejo, yang mana memiliki luas alun-alun terluas di Jawa Tengah ini. Ya, dari wilayah utara Kecamatan Bener hingga wilayah selatan Pantai Jatimalang, dari ujung barat Kecamatan Butuh hingga ujung timur Kota Dingin Kaligesi, kita akan mengulik potensi wilayah yang ada. Purworejo merupakan kabupaten dengan kondisi geografis yang unik. Sebelah utara adalah dataran tinggi, sementara di bagian selatan adalah dataran rendah. Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 kecamatan, 449 desa, dan 25 kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Purworejo. Sebagian besar masyarakat memilih profesi sebagai petani, namun ada juga profesi lain, di antaranya pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, pegawai medis, pengusaha, wira swasta, dan lainnya. Purworejo sendiri awalnya dikenal dengan sebutan Bumi Bagelen. Setelah penguasaannya diserahkan kepada Belanda, wilayah ini berubah menjadi kabupaten dengan sebutan Purworejo. Belanda pun membangun kota baru di sini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bapak? Kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, Bapak. Ngomong-ngomong tentang Kabupaten Purworejo, Bapak, menurut Bapak Kabupaten Purworejo itu seperti apa sih? Kabupaten Purworejo adalah kabupaten yang letaknya berdampingan dengan Yogyakarta dan Borobudur, dan tentunya Kabupaten Purworejo memiliki potensi alam yang indah. Ada pegunungan yang terdiri dari pegunungan, ada pantai yang kesemuanya adalah patut kita kembangkan di waktu-waktu yang akan datang. Dan Purworejo tidak hanya memiliki wisata pantai pegunungan saja, tetapi juga ada wisata religi. Di sini ada beduk Purworejo yang terbesar di dunia katanya. Ini merupakan aset kekayaan kita yang amat sangat berharga untuk Purworejo. Nah, saat ini kita sudah sampai di pedagang empon-empon atau rempah-rempah di Kabupaten Purworejo. Nah, di Kabupaten Purworejo, empon-empon atau rempah-rempah ini merupakan produk unggulan yang merupakan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Apa saja sih macam-macam empon-empon itu? Ya, di sini bisa kita lihat ada jahe, kemukus, temulawak, kencur, dan juga masih banyak lagi. Rempah-rempah banyak dihasilkan di Kecamatan Kaligesing, Loano, dan Bener. Selain itu, Purworejo juga merupakan sentra padi, yakni di daerah Ngombol, Purwodadi, dan Banyu Urip. Ubi, kayu, dan pisang banyak dihasilkan di Pituruh, sementara jagung di Bruno, kelapa di Grabak. Duren dan manggis banyak dihasilkan di Kaligesing, Bagelen, Bener, dan Bruno. Aneka lomba berkaitan dengan buah andalan Purworejo ini juga sering dilakukan, seperti lomba makan durian. Di bidang peternakan, Purworejo mengandalkan ternak kambing ras Kaligesing atau yang dulu dikenal dengan peranakan Etawa atau kambing PE. Kambing ini memiliki ciri khusus. Dibandingkan jenis kambing lain, ras Kaligesing tampak lebih gagah, posturnya besar dan tegak, daun telinganya pun lebar. Kambing ras Kaligesing ini biasanya diikutsertakan dalam kontes kambing, dan harganya pun bisa mencapai ratusan juta rupiah. Wah, ikannya segar-segar ya? Iya, benar sekali.
Oh tidak, potensi ikan-ikan di sini merupakan potensi ikan besar di Kabupaten Purworejo. Ya, ikan tangkap banyak ditemui di Kecamatan Grabak, Purwodadi, dan juga Ngombol. Sedangkan ikan tambak banyak dijumpai di Jatimalang, Jatikontal, dan juga Gedangan. Majunya perikanan Kabupaten Purworejo berbanding lurus dengan kegiatan industrinya. Industri kain batik, terutama batik Purworejo, semakin meraja. Aneka desain yang mencirikan Purworejo diciptakan. Batik ini sudah marak dikenakan oleh berbagai kalangan. Industri kecil pembuatan gula Jawa ada di sebagian besar wilayah Purworejo, seperti Pituruh dan Kaligesing. Tidak hanya gula Jawa asli, namun ada juga yang sudah berasa seperti jahe dan kencur. Usaha kecil menengah yang memproduksi aneka makanan khas Purworejo pun sudah berkembang. Hampir setiap desa di wilayah kabupaten ini memiliki rumah industri, seperti industri pembuatan jenang, wajik, kue bakpia, krimping atau klanting, dan kue lompong. Ya, kali ini kita sudah sampai di salah satu tempat wisata di Kabupaten Purworejo, yaitu Taman Sidandang. Taman Sidandang sendiri terletak di Desa Wisata Kaligono, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, sekitar berjarak 8 km dari pusat Kabupaten Purworejo. Pesona alam yang ditawarkan di Taman Sidandang ini berupa air terjun atau curug dan juga aliran sungai yang sangat bersih, dihiasi taman-taman bunga yang sangat indah. Dan udaranya yang begitu sejuk, suasananya yang sangat nyaman, banyak para wisatawan yang sudah berkunjung di Taman Sidandang ini. Desa Wisata Kaligono adalah tempat yang komplit untuk melepas lelah. Di desa ini terdapat air terjun dan aliran sungai yang unik, menyenangkan untuk canyoning, juga rock climbing. Bahkan untuk anak-anak, terdapat pula area ciblon dan keceh yang aman. Jatimalang adalah pantai andalan Purworejo. Di tempat ini, sering diadakan kegiatan seperti festival layang-layang dan beragam pertunjukan. Selain bisa bermain di pantainya, bagi anak-anak disediakan kolam kecil agar aman berenang. Purworejo juga memiliki goa yang sudah lama dikenal, yakni Goa Seplawan. Goa ini masih asli, stalagmit dan stalaktit menghiasi sepanjang goa. Purworejo memiliki kesenian khas, yakni tari dolalak. Tarian ini diiringi perkusi seperti rebana, beduk, dan kendang. Diiringi lagu-lagu khas. Kostum dasar tari dolala berwarna hitam dan memakai kacamata hitam, serta kaos kaki panjang dengan warna terang. Penarinya bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan hampir di setiap kecamatan di Purworejo memiliki grup dolala. Selain itu, Purworejo juga memiliki tradisi unik, yakni tradisi jolenan. Jolenan biasa dihelat setiap 2 tahun sekali di Desa Sumongari. Jolenan merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Purworejo memiliki banyak kuliner khas, di antaranya celorot. Celorot merupakan sejenis kue basah. Bahan dasarnya terbuat dari tepung beras dan gula Jawa. Pembungkusnya adalah daun kelapa muda atau biasa disebut janur yang dibuat selongsong. Cara makannya pun unik, tidak dengan membuka bungkusnya, melainkan mendorongnya ke atas dari sisi sebelah bawah. Di bidang pendidikan, Purworejo memiliki jenjang pendidikan yang lengkap. Mulai dari PAUD, TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas, serta perguruan tinggi. Dengan demikian, masyarakat Purworejo tidak perlu pergi keluar daerah untuk mengenyam semua jenjang pendidikan. Di sisi transportasinya, selain kendaraan umum layaknya daerah lain, Purworejo memiliki stasiun kereta api.
Stasiun besarnya, Kuto Arjo, menampung pengguna jasa transportasi ini dari berbagai kabupaten, seperti Kebumen, Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Kendaraan tradisional lain, seperti dokar dan becak, masih juga sering dimanfaatkan jasanya oleh masyarakat. Purworejo juga tengah gencar-gencarnya menggalakkan bidang olahraga. Drag race dan pacuan kuda adalah dua di antaranya. Selain sebagai ajang olahraga, kegiatan ini juga menarik banyak pengunjung dan menjadi salah satu alternatif destinasi wisata. Jauh berjalan-jalan mengelilingi Kabupaten Purworejo, dari mulai melihat hasil rempah-rempah hingga mencicipi makanan khas dari Kabupaten Purworejo. Ya, sepertinya kita juga sudah mengunjungi beberapa tempat wisata di Kabupaten Purworejo serta keseniannya. Ya, itu hanya sebagian dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Purworejo tentunya. Ya, benar sekali. Purworejo memang memiliki banyak keunggulan-keunggulan yang patut untuk kita eksplor dan patut kita kunjungi. Ayo ke Purworejo.